jemput. Anggaran bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kepada Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2020 dengan nilai proyek 7,1 miliar. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut disangkakan, saudara NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yonto pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B